Oke, okay, friends, hari ini saya masak kambing warwala dalam clay pot. Bahan adalah kambing 2 kilo, tomato 3 biji, kunyit, serbuk kunyit secukup, garam secukup, halia 3 inci, bawang 8 ulas. Mula-mula kita masak kambing dahulu. Kambing kena masak dengan humbug. Okey. Ni periuk. Okey. Masukkan kambing dahulu. Kambing daging kambing eh. Okay. Masukkan biji tomato yang telah dipotong, kunyit 1/2 sudu kecil, bawang putih sampai tumbuh, just masuk, boleh masuk begitu saja, dia akan lembut. Ni ada okay. Masak dengan periuk tanah clay pot. Minyak zaitun secukup, lebih kurang 2 sudu besar. Boleh, friends boleh menggunakan sesuka minyak apa yang friends guna boleh ya. Okay. Ini saja. Okay. Sekarang masukkan air sedikit cukup, eh? Jangan banyak. Lebih kurang 1 cawan kecil ya. Eh? Bagi masak daging kambing dengan umbuk. Okey, kita tutup. Okey, friends. Sekarang saya menutup. Kita tunggu hingga daging kambing kita masak hingga umbuk. Okay friends, sementara kita menunggu daging kita masak dengan umbuk, kita prepare menyediakan rempah untuk warwal kita. Okay, bahan untuk rempah adalah bunga lawang 3, bunga cengkeh 7, buah pelaga 7, ni lada hitam 2 sudu besar, kayu manis lebih kurang 2 batang. Ni biji ketumbar 2 sudu besar. Yang ini jintang manis 1 sudu kecil, jintang putih 1 sudu kecil. Okey. Rempah-rempah ini kita goreng tanpa minyak. Okey friends, dengan api yang sedikit kecil. Api yang kecil kita goreng tanpa minyak rempah-rempah kita. Jangan bagi garing eh, jangan bagi hitam, sekejap saja bagi dia panas cukup. Nanti kita kisar. Sekejap bagi dia rempah-rempah kita naik panas, kita tutupkan api. Dia naik wangi cukup. Ini menambahkan rasa sedap eh, kita buat rempah sendiri. Kejap saja, naik panas cukup. Okay friends, sekarang rempah kita dah sejuk, kita boleh kisar. Kayu manis boleh matak. Lepas goreng, kita boleh mempatahkan, senang untuk kisar. Gini ya. Okay, masukkan semua rempah-rempah. Sangat aroma. Okey, cantik. Okey. Okey, friends.
kita dah kisar. Rempah kita, wah sangat aroma. Cantik ya. Boleh nampak, kisar dengan halus ya. Serbu ni, kalau ada lebih boleh simpan ya. Sangat aroma. Rempah yang kita buat sendiri. Simpan ke tepi dahulu. Okay, friends, dah 15 minit. Cepat masak dengan clay pot. Wow, super. Lihat daging. Okey, sempurna. Panas eh. Wow, cantik. Empuk eh. Boleh nampak? Panas. Okey, very good. Good. Boleh nampak? Ha? Wow, super. Okey, daging dah masak. Tutup api. Okey, friends. Sekarang kita tumis untuk wortel kita. Cantik. Very good. Okey, friends. Bahan untuk wortel kita, wortel daging kambing kita adalah bawang kecil lebih kurang 20 biji ya. Kena menggunakan bawang kecil lebih sedikit untuk menambah rasa sedap. Okey. Yang ini bawang putih 8 ulas telah tumbuh dengan kulitnya. Wortel kita menggunakan kulit. Yang ini cili kering 6 biji, 6 tangkai, limau setengah biji. Yang ini rempah yang kita kisar terlebih dahulu untuk wortel kita. Okey, nanti kita menggunakan garam secukup rasa. Yang ini daun kari ya. Daun kari dengan bawang kecil kena menggunakan lebih sedikit ya. Untuk aroma. Minyak secukup rasa. Minyak atau minyak sapi ya. Hari ini saya menggunakan minyak sapi. Terserah pada friends ya. Kalau minyak sapi dia lebih sedikit sedap. Sedap. Okey, kita mulakan. Yang ini friends, jintan manis 1/2 sudu ha. Okey, kita mulakan sekarang. Okey friends, masukkan 2 sudu besar ha, minyak sapi atau minyak biasa. Pastikan kuali panas, cukup panas. Sekarang kita masukkan jintan manis ya, 1/2 kecil. Tumis. Masukkan bawang putih bersama kulit. Bawang kecil. Api sederhana friends. Tumiskan hingga bawang layu ha. Okay friends, sekarang bawang kita dah layu dan naik wangi. Kita masukkan cili kering bersama daun kari. Daun kari simpan 3 tangkai. Nanti kita masukkan selepas masak. Tabur atas. Sangat aroma. Okey, daun. Okey friends, sekarang kita masukkan rempah yang kita kisar. Wah, wow, sangat aroma. Masukkan semua. Api sederhana, gaul. Bau dengan minyak rempah dahulu.
Pende ya. Setengah rumah. Masukkan daging bersama airnya. Perlahan-lahan ya, tangan jaga. Super. Masukkan air dahulu. Cantik. Daun sebati. Tadi kita masukkan 2 sudu kecil garam ya. Garam kena jaga. Jangan bubuh apa-apa sekarang. Biar dia kuah dia akan kering menjadi pekat. Nanti kita rasa garam boleh tambah. Kalau tak cukup kita tambah. Kalau cukup biarkan. Kita tutup sekarang. Dah gaul sebati. Wow, super. Ni war-war daging kambing kita. Dah pecah minyak, boleh nampak. Rembah dah kering. Wow. Excellent. Super. Cantik ya. Wow. Masukkan daun kari. Ni nambah aroma lagi ya. Lepas masa kita tabur. Okay. Masukkan lemon eh. Okay. Cantik. Super. Keluarkan biji dia. Okay. Gaul. Cantik. Excellent. Super. Baru-baru. Boleh makan dengan capati, buri. Cantik ya. Okay. Sekarang boleh tutup api. Tulang dia. Okay. Dah.